dari kakak-kakak pembina dan ibunya. Namun, kita ingat dulu bagaimana aturannya mendengarkan cerita. Masa, kalian bisa? Dia mendengarkan bisa gak? Bisa. Benar. Benar. Ayo kita janji dulu kalau begitu. Klingkingnya. Satu, dua, Juna, klingkingnya. Dari klingking. Iya, udah bilang. Satu, dua, tiga. Oke, jadi. Oh iya, ceritanya ada yang tahu enggak? Ceritanya tentang apa? Ayo. Dengan ular. Mungkinkah ada ular? Mungkin kecil. Mungkin ada hewan kecil. Tonton bersama-sama cerita kali ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk para teman. Diceritakan dahulu kala adalah sebuah cerita datang dari negeri yang sangat jauh. Dari manakah cerita itu berasal? Dari tempat yang sangat jauh, namanya Afrika. Diceritakan ada seekor burung emu, burung yang sangat besar. Dia sedang bertelur dan mengerami telurnya dengan sangat bahagia. Namun pada suatu ketika ada hal terjadi. Apakah sesuatu yang terjadi itu? Mari kita lihat dan beri tepuk tangan yang meriah lagi. Tidak salah. Seorang raja diminta menunggu telur. Apakah dia tidak takut?
bapak nanti. Aku yakin kamu baik. Bantu ya. Tapi aku lapar, aku perlu cari makan. Ah udah, kamu cari binatang lain saja. Cari makan dulu. Tolonglah. Gak mau. Aku bosan begitu. Aku mau cari makan di tempat lain saja. Bang jauh dulu, kayak tuh. Kasih aku aja yang menunggui, bagaimana? Kanan enggak ya?
ada gajah cantik namanya Nyoman. Ayo. Nah, tapi ini telurku, nanti ada yang mencuri. Tidak, aku yang menunggunya, tenang saja. Jangan mau, nanti ditembak telurnya. Aku mau di sini saja. Angkat telurku. Ya udah kalau gitu, aku mencari hewan buruan saja tempat lain. Sat. Burungnya, Gajah, Gajah, Gajah,
Waduh, idenya bagus sekali nih.